Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kerjasama dengan Stinam 6 Kendari untuk pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa Stinam 6 asal Kabupaten Konawe Utara. Bupati Konawe Utara Ruksamin tanda tangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan Stinam 6 Kendari Sabtu pagi. Penandatanganan ini dilakukan sebelum Ruksamin membawakan kuliah umum di kampus Stinam 6 Kendari tentang perbaikan ekonomi Sulawesi Tenggara melalui sektor UMKM. Menurut Ruksamin, bantuan beasiswa ini untuk meringankan beban mahasiswa asal Konawe Utara selama masa studi di kampus Stinam 6 Kendari. Alhamdulillah di Kabupaten Konawe Utara, di mana setiap saya turun membawakan kuliah umum apa semua, saya langsung tanya rektornya, tolong datangkan saya, anak-anak saya dari Konawe Utara, pastikan mereka kuliah dan terbayar SPP-nya. Nah, jika masih ada yang belum saya bantu, karena memang ada juga yang memang kadangkala belum tersampaikan, tolong supaya dikonfirmasikan, sampaikan. Kayak tadi sini, seolah Senin depan saya tunggu anak-anak kita, mana-mana mereka yang belum. Karena apa? Anggaran sudah kita siapkan, memastikan mereka untuk kuliah, bahwa tidak harus lagi menjual kebunnya orang tuanya untuk bisa kuliah, tapi dari Konawe Utara kita ringankan beban. Kerjasama program beasiswa ini direspon positif Rektor Stinam 6 Kendari. Ini adalah merupakan sebuah harapan yang besar di dalam hal membantu ya, mahasiswa yang ada di Stinam 6 ini dari Konawe Utara. Kenapa? Karena memang beasiswa atau program pemerintah Sulawesi Tenggara khususnya Konawe Utara itu memang kita harus betul-betul merespon dengan secara positif. Kenapa? Karena ini bisa meringankan beban SPP atau beban biaya bagi warga dari Konawe Utara untuk bisa menyelesaikan masa studinya di Stinam 6 Kendari. Itu yang selain di Stinam 6, pemerintah Kabupaten Konawe Utara juga telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memastikan mahasiswa asal Konawe Utara bisa menyelesaikan masa studi tanpa terkendala biaya. Dari Kendari, Febriano Tameng, iNews melaporkan.